Meski menyandang disabilitas sebagai tunanetra, Asnawi tidak berkecil hati untuk berpartisipasi pada musabakah tilawatil Quran ke-44 di Kecamatan Muara Uya. Bahkan lelaki yang saat ini berumur 46 tahun ini mampu meraih gelar sebagai juara kedua tilawah kategori tunanetra putra. Sebelum berlaga di arena MTQ tingkat kabupaten, Asnawi menuturkan sudah dari kecil belajar tilawah. Pada umur 9 tahun dirinya mulai mengikuti ajang MTQ. Dan hingga saat ini ia sudah menjadi langganan mewakili Kecamatan Banua Lawas. Tidak hanya kali ini, prestasi Asnawi pada ajang MTQ sudah diraihnya sejak dahulu. Asnawi pernah jadi juara pertama tilawah kategori tunanetra putra di tahun 1985. Selain itu, ia juga meraih juara pertama di lomba serupa dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Sebelumnya, ia juga dipercaya untuk mewakili Tabalong ke tingkat provinsi. Asnawi mengatakan meski memiliki keterbatasan, tidak mengurungkan niatnya untuk belajar Quran dan tilawah. Metode belajarnya sendiri ialah dengan mendengarkan rekaman surah-surah Al-Quran didampingi guru. Setelah surah Al-Quran telah ia ingat, selanjutnya ia praktekkan dengan membaca Al-Quran dengan baik dan lantunan yang indah. Menjadi tabelan, silakan kembali ke tempat. Itu sesuai harapan atau target, Pian? Target, ya kan? Satu, ya targetnya kan cukup. Enggak, kenapa Pak? Jadi apakah kurang maksimal atau bagaimana pas bertanding? Soalnya ayatnya itu kalau sampai ke sana sedikit. Asnawi menambahkan meski targetnya pada MTQ kali ini mendapat juara pertama, ia tetap bersyukur dan bangga dengan pencapaiannya tersebut. Ia berharap dapat terus meningkatkan kemampuannya dan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan. Muara Arus sebagai terbaik satu.